Selamat sejahtera guys. Nama saya Wasu. Saya daripada LG HQ. So hari ni kita nak tengok aksesori-aksesori yang datang sekali dengan LG Styler dan cara pasang aksesori itu. Jom kita tengok aksesori-aksesori yang datang. Okey, dia datang sekali dengan aroma sheet 10 keping aroma sheet. Dan ni manual book. Okey, manual book dia datang sekali dengan anti slip kit dan dekat dalam ni dia datang sekali juga dengan rak. Okey, untuk letak anak patung ke, kasut ke, beg ke. Ha, ni rak dia. Dan yang ini anti slip kit. Yang ni dia kita pasang dekat belakang, nanti I tunjuk dekat mana nak pasang. Alright. Okey, yang ini kalau you orang tengok dekat sini dia datang sekali dengan coupling untuk edges kaki. Alright. Dan hinge cover. Hinge cover tu dia dekat depan hinge cover. Dan dia datang dengan satu set rear back cover. Okey, yang ni untuk rear back cover. Yang ini pula pants press punya hanger. Okey, yang ini cara nak buka senang Nampak tak? Kita kena tolak depan baru kita boleh buka. Okey, baru kita clip seluar, kita lock balik. Alright. Dan yang ini tray ni untuk drip, water dripping tray. Okey, yang ni kita pasang dekat depan. Alright. Dan dia datang dengan dua pasang hanger untuk baju. Okey, dua pasang hanger untuk baju. LG Styler punya baju. Sekarang saya nak tunjuk cara pasang aksesori dia. Kita start dengan coupling So kalau yang tengok coupling, kita adjust kaki depan dekat sini. Okey, kita adjust kaki dekat sini. Alright. Dan water drip tray. Okey, nak pasang dekat mana? Senang je. Buka pintu. Kita buka pintu. Alright. Kita tolak saja, selit saja dekat sini. Okey. So, sebelum pasang drip tray ni, kita kena adjust kaki dulu So, adjust kaki baru kita pasang dekat sini. So, kalau air dia leaking dekat sini ke apa, kita tarik macam ni sahaja. Okey. Tarik macam ini sahaja, senang. Alright. So, kita pasang kaki dia. Sekarang kita nak pasang rak dia. Okey, rak dia kalau korang tengok, satu tempat you just letak, satu dia macam locking. So, nak pasang dia macam mana tau? Senang. Okey. Pasang dulu satu tempat lock punya dan letak sahaja. Macam ni saja. So, kat sini dia tak boleh keluar. Kalau nak keluarkan, angkat, tarik macam ni. Senang Dan sekarang kita nak pasang hinge cover. Kalau you tengok hinge cover, dia dua. Satu nak pasang dekat bawah, satu nak pasang dekat atas. So kalau nak pasang dekat atas dengan bawah sama sahaja. Clip sahaja macam ni. Itu sahaja. Sekarang saya akan tunjuk cara pasang rear back cover. Rear back cover ni dia dua, kiri dengan kanan. So cara nak pasang senang sahaja. Kita letak macam ni, kita lock saja dekat sini. Clip saja. Senang saja. So dia ada benda ini untuk clipkan dekat lubang. Nampak tak lubang ni? So nak clipkan, tolak saja, senang. Dan cara pasang anti tip kit. So anti tip kit ni, ini aksesori anti tip kit So anti tip kit ni kalau kita nak pasang, first kita kena pasang dinding. So dia ada bagi wall bracket satu dengan screw. So letak dekat, drill dekat dinding, letak wall bracket dan kita pasang screw. Lekat dulu yang ni dekat dinding. Selepas itu, nampak tak? Dua knot ini. Dua knot ni, dia datang sekali dengan dua clip ni. So, kita pasang. Okay? Senang saja. Kita pasang clip ni dekat sini. So, dia ada A, lubang A atau lubang B. Ikut diorang. Diorang boleh letak dekat sini, screw saja. So, benda ni dia akan melekat dekat dinding. So, yang ini pula kiri kanan macam ni. Itu sahaja. So, benda ni diorang kena pasang kiri kanan. Diorang boleh pasang atas atau diorang boleh pasang bawah. Senang saja So, yang ini anti-tip kit. Sekarang,
I akan tunjuk dekat mana nak letak hanger. Dekat mana nak letak hanger dan juga dekat mana nak letak aroma kit. Jom, I tunjuk. Okey, kalau you orang tengok, dekat sinilah kita nak letak aroma sheet dia. Okey, kita tarik saja. Kita tarik, okey? Kita pusing ke belakang. Kita tarik untuk buka. Kita letak aroma sheet itu dan kita tutupkan. Dekat sini dia ada open and close eh. Kalau korang tengok, okey, yang ini nak buka, yang ini nak tutup. Kalau korang tertutup, aroma sheet tu dia tak jalan eh. So, korang kena bukakan dan kita pasang balik dekat sini. Okey. Kita selit saja dekat sini. Dan kalau korang tengok dekat sini pula, yang ini filter. So, wool-wool, benang-benang bulu-bulu dekat baju tu, dia akan pergi ke sini dan kita kena bersihkan. Ha, kita kena kerap bersihkan lah. Sebulan sekali dua kita buka ni dan kita bersihkan lint filter ni. Okey. Senang saja. Kita letak saja macam ni dan kita clipkan. Okey, sekarang saya nak tunjuk dekat mana nak letak hanger. So, originally hanger, dua hanger untuk baju dan satu hanger untuk seluar. Unit ini, dia boleh letak tiga hanger. Dia bagi dua hanger kan? So, satu hanger, customer boleh beli dekat luar. Apa-apa hanger, tapi hook dia kena nipis lah. Pasal apa? Tak boleh hook pula nanti, okey? Kalau korang tengok, kita kena letak dekat lubang kedua yang dekat luar, dari dalam kedua. So, jangan letak dekat sini ya. So, kita letak dekat dua. Okay? Macam ni. Alright? Dan, unit ini, dia dummy set. Dummy set, dia tak ada pants press. So, saya akan tunjuk original set. Dekat mana nak letak pants press punya hanger. Okay. Sebelum saya tunjuk dekat mana nak letak pants press punya hanger, saya nak tunjuk cara nak buka pants press punya hanger ya. So, kita kena tarik. Buka, klipkan seluar dan kita kena lock balik ya. Kita tolak, kita kena lock balik macam ni. Okey. Bila dah lock, kita tak boleh buka balik ya. Okey, tak boleh buka ya. Dan dia ada 3 level untuk letak pants press punya hanger. Ikut size seluar, ikut panjang seluar. So kalau panjang sangat, kita boleh letak dekat level yang paling atas. Kedua dan ketiga ikut size dia dan yang ini nak buka, kita tolak sahaja. Okey? Kita tolak sahaja, buka dan tolak balik sekali, dah tutup. So, itu saja kali ini untuk video installation accessory. Thank you daripada Vasu LG HQ.